Oke Bang, jadi apa dampaknya ketika nanti AMDAL misalkan dan juga IMB dihapus, dampaknya untuk masyarakat sendiri seperti apa Bang? Ya, dampaknya tentu kita paling penting bicara soal dampak ke masyarakat ya, dan dampak ke lingkungan hidup. Dampak ke masyarakat tentu saja partisipasi masyarakat menjadi hilang, karena dalam penyusunan AMDAL itu harus melibatkan partisipasi masyarakat. Persetujuan masyarakat itu harus ada atau harus diberikan ruang oleh pemrakarsa atau penyusun AMDAL. Nah, kalau AMDAL sudah tidak ada, berarti pengambilan keputusan pembangunan atau proyek apapun termasuk proyek pertambangan itu akan diambil secara sepihak, diputuskan secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat. Nah, itu akan menimbulkan konflik di masyarakat, tentu saja berdampak buruk bagi kondisi sosial masyarakat. Yang kedua, selain partisipasi yang hilang, yang kedua adalah dampaknya pada kelestarian lingkungan hidup, keberlanjutan layanan dan fungsi alam. Ya. Tadi sudah disampaikan bahwa kenapa kita menjaga kelestarian lingkungan hidup itu kan tujuannya bukan untuk generasi kita saja, tapi generasi yang berikutnya. Nah, AMDAL itu adalah salah satu instrumen untuk memastikan kelestarian lingkungan hidup sehingga bisa diwarisi oleh generasi berikutnya. Bahkan bukan hanya generasi manusia, tapi juga generasi non-manusia ya. Ada flora, fauna tertentu yang penting untuk dilestarikan. Kalau AMDAL dihapuskan, yang kita cemaskan adalah yang disisakan adalah kerusakan lingkungan hidup. Logikanya sekarang ada AMDAL saja lingkungan hidup masih rusak, apalagi tidak ada. Logika berikutnya, semua pemerintah dan negara-negara dunia ketiga pun yang seperti Kamboja tadi disebutkan, Myanmar, itu pun masih punya AMDAL. Bahkan negara yang mengaku pro investasi liberal macam Amerika Serikat itu masih ada, itu masih memiliki AMDAL, masih environmental impact assessment, masih punya mereka instrumennya. Lah kita mengecam dan selama ini mau mengundang investasi kok malah mau menghapuskan AMDAL. Nah, yang ketiga, kita sendiri sudah ada kecolongan sebenarnya, sudah ada upaya untuk menggerogoti AMDAL sendiri udah lama kan. Tadi saya sebut ada PPOSS itu mau menggerogoti perlindungan lingkungan hidup, kemudian ada Permen 24 ya yang menggantikan IMB dengan RDTR ya kan. Kemudian juga sudah keluar Permen LHK juga kan, nomor P38 itu. Nah, itu sendiri kan sudah mengecualikan AMDAL bagi kegiatan eksplorasi tambang, eksplorasi migas dan juga panas bumi. Itu berbahaya karena dalam fase eksplorasi itu bukan hanya penyelidikan yang sifatnya penelitian di atas meja. Dalam kegiatan pertambangan, eksplorasi itu termasuk pengeboran loh. Nah, kalau pemerintah bilang bahwa eksplorasi nggak ada dampak penting terhadap lingkungan, itu keliru. Itu pemerintahnya mungkin tidak pernah ke lapangan, tidak pernah melihat bagaimana pengeboran, pengambilan sampel, pengeboran yang dilakukan pada fase eksplorasi, ya kan? Apalagi kalau di kawasan-kawasan penting ekologis ya. Misalnya kegiatan eksplorasi pertambangan di kawasan-kawasan hulu sungai, itu harus ada AMDAL. Kalau nggak ada AMDAL gimana? Kalau salah pemboran, ya seperti yang terjadi di beberapa tempat ya, eksplorasi minyak bumi dan gas alam, seismik, ya kan, terjadi kegagalan, nggak ada dokumen lingkungannya, nggak ada AMDAL gimana? Jadi berbahaya di kawasan-kawasan penting ekologis. Pulau kecil misalnya, kalau sumber airnya terkontaminasi oleh eksplorasi pertambangan emas misalnya, merkuri masuk ke sumber air. Sementara sumber airnya terbatas bagi masyarakat pulau kecil. Dan itu minim pengawasan ya Bang? Iya, dan selama ini minim pengawasan. Jadi kalau mau alasannya AMDAL mau dihapus karena mengganggu investasi, menghambat investasi, harus diteliti dulu apa yang menghambat, punglinya kah, mafianya kan tadi ya. Nah, kalau bahasa saya tadi pungli, mafia yang selama ini berada di perizinan kita, nah itu yang diberantas, tegakkan hukum, lakukan pemberantasan mafia gitu kan, cegah punglinya, bukan dibunuh instrumennya. Membunuh instrumen ini ya membawa kita dalam hitungan waktu menuju kiamat sosial ekologis ya kan, kiamat lingkungan hidup.
Nah, ini mau mempercepat investasi atau mempercepat kerusakan lingkungan hidup. Makanya kita ingatkan Pak Jokowi, ingat betul, tolong diingat kembali, tidak akan ada ekonomi atau investasi yang bisa tumbuh di atas planet yang rusak, di atas lingkungan hidup dan alam yang bangkrut. Ingat Pak Jokowi, istighfar gitu kan. Nah, itu tolong diingat-ingat lagi Pak Jokowi ya. Oke, siapa? Upaya untuk menggerogoti AMDAL sendiri udah lama kan, tadi saya sebut ada PPOSS itu mau menggerogoti perlindungan lingkungan hidup. Kemudian ada Permen 24 ya, yang menggantikan IMB dengan RDTR ya kan. Kemudian juga sudah keluar Permen LHK juga kan, nomor P38 itu. Nah, itu sendiri kan sudah mengecualikan AMDAL bagi kegiatan eksplorasi tambang, eksplorasi migas dan juga panas bumi. Itu berbahaya karena dalam fase eksplorasi itu bukan hanya penyelidikan yang sifatnya penelitian di atas meja. Dalam kegiatan pertambangan, eksplorasi itu termasuk pengeboran loh. Nah, kalau pemerintah bilang bahwa eksplorasi nggak ada dampak penting terhadap lingkungan, itu keliru. Itu pemerintahnya mungkin tidak pernah ke lapangan, tidak pernah melihat bagaimana pengeboran, pengambilan sampel, pengeboran yang dilakukan pada fase eksplorasi. Ya kan? Apalagi kalau di kawasan-kawasan penting ekologis ya. Misalnya kegiatan eksplorasi pertambangan di kawasan-kawasan hulu sungai. Itu harus ada AMDAL. Kalau nggak ada AMDAL gimana? Kalau salah pemboran? Ya, seperti yang terjadi di beberapa tempat ya. Eksplorasi minyak bumi dan gas alam, seismik ya kan? Terjadi kegagalan. Nggak ada dokumen lingkungannya, nggak ada AMDAL-nya gimana? Jadi berbahaya di kawasan-kawasan penting ekologis. Pulau Kecil misalnya, kalau sumber airnya terkontaminasi oleh eksplorasi pertambangan emas misalnya, merkuri masuk ke sumber air. Sementara sumber airnya terbatas bagi masyarakat Pulau Kecil. Dan itu minim pengawasan ya Bang? Iya, dan selama ini minim pengawasan. Jadi kalau mau alasannya AMDAL mau dihapus karena mengganggu investasi, menghambat investasi, harus diteliti dulu apa yang menghambat, punglinya kah, mafianya kan tadi ya. Nah, kalau bahasa saya tadi pungli, mafia yang selama ini berada di perizinan kita, nah itu yang diberantas, tegakkan hukum, lakukan pemberantasan mafia gitu kan. Cegah punglinya, bukan dibunuh instrumennya. Membunuh instrumen ini ya membawa kita dalam hitungan waktu menuju kiamat sosial ekologis ya kan, kiamat lingkungan hidup. Nah, ini mau mempercepat investasi atau mempercepat kerusakan lingkungan hidup. Makanya kita ingatkan Pak Jokowi, ingat betul, tolong diingat kembali, tidak akan ada ekonomi atau investasi yang bisa tumbuh di atas planet yang rusak, di atas lingkungan hidup dan alam yang bangkrut. Ingat Pak Jokowi, istighfar gitu kan. Nah, itu tolong diingat-ingat lagi Pak Jokowi ya. Oke, siapa?